Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita menyambung kita punya sembang santai siri yang ke berapa? Siri berapa? 28 dah lebih kurang lah. 29 lebih kurang. Kita lambat sikit tadi pasal kita pasal webbox ni yang lepas punya kita buat kat rumah. Angkut bumai pasang-pasang sikit tu di makam sos sikit. 28 ni season center yang ke-28. Okey. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan berbicara tentang The Malay Dilemma. Ni kali kedua kita membicarakan tentang Melayu. Saya tak seronok sangat cerita pasal Melayu ni, tapi dalam dimensi konteks masa yang kita ceritakan pada malam ini adalah dia referring to Islam jugalah sebab kita akan tengok sekali macam mana. Dan saya rasa mungkin tajuk ini kita perlukan dua episod. Mungkin tengoklah minggu depan ke minggu sekali lagi ke macam mana ke. Sebab dia luah nak pecahkan Melayu ni kepada topik-topik perbahasan dia. Perbincangan ni, skop-skop perbincangan ni kita boleh bahagikan kepada cendia intellectual dia, kepada persilatan dia, kepada perubatan alternatif dia, kepada sastra dia, kepada kebudayaan dia, kepada luah, sangat luah. Jadi nak orang kata apa, nak tikam tu di mana sukarlah, tapi tak apalah, kita try bincang tengok. Jadi malam ni bukan saya seorang yang mengeluarkan pendapat, tuan-tuan juga mengeluarkan agar kita dapat melihat balik, kita mengenal balik jati diri kita di mana, no? Dengan kita melihat sejarah kehebatan untuk nenek moyang kita ni, insyaallah kita dapat membina jati diri kita balik, insyaallah. Saya baca dulu. Kita Melayu bukan mula dengan pantun dulu pantun tu. Syarul Nazri, tu dia kemas longkok pasal tajuk malam ni Melayu. Pekan darat clear, tangkap Johor clear. Kimi sama sekarang kalau songkok naik je. Pemuda-pemuda team KJ. Okey. Ida Norida, Allah tak boleh tahan lama tengah jaga baby. Ha, tak apa-apa, nanti kita ada dia punya apa? Recording dia. Ahmad Akram, tu dia pakai songkok terus baru dalam Melayu. Ha, songkok ni ada cerita, lagi saya cerita. Mesti bawa saya pakai. Azwan Idris, abang Azwan kita sihat, alhamdulillah. Okey. MRSM Baling clear, Arif PLD, Ustaz Wazaki is watching. Changlun clear, Syafiq Asraf, Cik Lin Jasmine, Ampang clear, Ampang teringat Ampang makan syok. Enzen macam adun. Ha, kita nak tanding dah ni, cara ni. Keris tak bawa. Keris saya ada pedang satu. Bisa nak bawa, nak bawa. Jahat sangat. Jadi saya simpan lah. Ni Melayu. Ni Melayu moden. Kita pakai hammer. Okay. Temelu clear. Ganu clear. Alok Ustaz clear. Perli cantik. Assalamualaikum Ustaz. Kru-kru. Nampak smart pakai songkok. Nampak Melayu. Kalau tak nampak macam overseas. Pucung clear cantik. Lancini. Lancini ni saya tahu. Brother kita ni. Aktif. Okay. Muhammad Fidus rindu. Main lah sini. Dekat lah. Bayar lepas clear Rafiq Rahman, Pak Long. Teringat kata-kata Ustaz Fadino songkok buka. Ya, nak cerita tu lagi tu. Okey. Tajuk apa malam ni? Melayu. Ustaz pakai tengkolok lah baru Melayu pia, takkan Melayu hilang di dunia. Okey, baik. Saya nak cerita lah malam ni kita punya skop perbincangan kita tentang The Malay Dilemma. Sebab apa saya letak tajuk The Malay Dilemma? Sebab kita nak kaji tengok malam ni dilema Melayu yang sedang kita hadapi ini berdasarkan beberapa abang kita, okey, abang kita main studio ni, okey, scope macam mana nak cakap, dia bukan politik lah malam ni, saya tak mau centuh mana-mana parti lah, cuma kita nak lihat kita punya jati diri balik Melayu dulu macam mana, yang saya boleh jamin sangat berbeza dengan Melayu hari ni lah, sangat berbeza lah dengan Melayu hari ni. Jadi apa yang membuatkan bangsa ini hebat dan siapa sebenarnya Melayu ni? Kita hari ni sejak isu panah 2-3 minggu ni,
maka banyaklah keluar dekat Facebook, jangan cabak Melayu, jangan main-main dengan Melayu, jangan cabak Melayu, Melayu pantang, Melayu Sabah ada hak. Saya tak tahulah, bagi saya minta maaf lah, saya bukan nak anti perkataan macam tu, tapi saya nak provoke tuan-tuan lah. Provoke ni. Kalau ucapan ni datang daripada Melayu dulu, takutlah. Ucapan ni datang daripada Melayu dulu ni, minta maaf lah. Saya tak tahulah. Mungkin ini bukan nak, ini nak, memang saya nak provoke lah. Jangan cabar Melayu, jangan main-main dengan Melayu, Melayu Sabah ada hak. Kalau ni datang daripada Melayu dulu, memang kerun. Melayu hari ni saya tak tahulah. Pupang-pupang Melayu-Melayu, subuh tak pergi masjid. Kan? Surau, masjid kosong. Jangan cabar Melayu, tak ada apa. Janganlah macam tu. Kan? Jadi, kita nak belajar dengan nenek moyang kita balik. Apa yang mereka ajarkan kepada kita? Budaya mereka, sejarah mereka, jati diri mereka, ketamadunan mereka, kita akan tengok balik insyaAllah. Okay? Sabri awal soalan ni, betul ke Tun Sri Lanang pengkhianat Melayu dulu? Saya faham, ada statement mengatakan Tun Sri Lanang ni pengkhianat Melayu. Dia sebab karangan kitab dia dalam Suratul Salatin. Dia cerita dia macam ni. Oh, saya langkau tu, tak apalah saya jawab tu Ailana. Tun Sri Lanang pengarang kepada kitab Suratul Salatin. Okey, dia Suratul Salatin ni dia UNESCO iktiraf dia sebagai kitab agung peradaban Melayu. The problem is kitab tu dia meremehkan Melayu. Dia cerita Melayu perang pakai kerih, Melayu ni pemalas, Melayu ni macam tu. Nak kata Tun Sri Lanang pengkhianat, mungkin ya, mungkin tidak lah, tapi mungkin pemerhatian dia. Ini mungkin juga pengkhianat, tapi saya lebih melihat kepada, kalau kita tengok sejarah, Tun Sri Lanang dia bekerja dengan Portugis. Dia penyewa orang Portugis masa Portugis masuk tu, dia jangan Portugis. Kemudian lepas pada tu dia dibawa hijrah dan dia bertobat, dia sempat bertobat lah. Cuma dari segi sudut lain, mungkin nak bersangka baik pada Tun Sri Lanang, mungkin itu pemerhatian dalam kawasan dia. Mana ada semua tempat bangsa sehebat tuan-tuan. Kalau saya cerita kat tuan-tuan pasal Melayu ni hebat-hebat, bukan semuanya, mungkin ada tempat juga dalam Melayu ni pemalas. Mungkinlah. Sebab kawan saya, 5-6 orang duduk di Jepun sekarang lah. Ada kerja bahagian travel agency, engineer dan sebagainya. Dia pun kata, saya duduk tanya dia, kan Jepun ni bagus sungguh orang kan? Pembersih, punctual semua, dia kata betul eh. Tapi Jepun juga, hang boleh jumpa juga geng-geng malas. Dia kata berlambak lah, geng mengotok, geng malas. Tapi ada time, ada tempat dia. Di Jepun tu ada satu kawasan, mereka yang untuk geng yang merapu lah. Ada juga. Dia kata bila hang masuk kawasan tu, dekat Jepun tu, dekat mana saya ingat, saya tak ingat lah. Situ dengan mabuk, dengan muntah, dengan bergaduh, dengan gangster, dia kata hang macam tak duduk Jepun tu, dia kata. Begitu juga di Singapura, tanya juga orang kawan yang kerja di Singapura, dia kata Singapura bersih, disiplin. Tapi ada juga orang Singapura yang malas, ada juga yang gotok. Bukan tak ada, ada. Sebab tu saya kata yang membentukkan semua ini sepatutnya akhlak. Perbezaan antara akhlak dengan adab, akhlak dengan disiplin. Disiplin ditentukan oleh faktor setempat dan undang-undang. Contoh, kita kata orang Singapura disiplin, bagus, tak buang sampah merata dan bersih. Tapi once dia cross tambak Johor, dia main di Malaysia, dia akan buang sampah. Okay? Orang Johor pengotok, kita kata. Orang Malaysia pengotok, buang sampah kat jalan. Tapi once kita cross border, kita masuk Singapura, kita automatik akan jadi bersih. Betul tak? Bukan sebab diri tau. Itu sebab undang-undang. Itu disiplin. Tapi kalau kita ni akhlak ni letak di mana pun. Kalau kita bersih, bersihlah kita. Hatta kita dilempak ke tempat yang paling kotor. Okay? Dan kalau kita kotor, kotoklah kita. Itu beza akhlak dengan disiplin. Islam dia ajak akhlak. Okay? Kemanusiawi dia ajak disiplin. Okay? Maka Tun Sri Lanang ni dia bekerja dengan Portugis. Mungkin dia menulis itu pada sudut pandang Portugis lah. Okay? Dan kemudian yang keduanya, yang menyedihkan kita, sebab Suratul Salatin ini dia diiktiraf sebagai UNESCO lah, Kitab Agung Melayu. Tun Sri Lanang pun dia datang kemudian, kurun ke-17 dah. So dia, mungkin dia dapat daripada pendengaran orang dan sebagainya. Jadi yang kemah lagi, bagi saya lah, kalau kitab Melayu ni saya lebih refer kepada Bustan Asalatin. Bustan Asalatin ni Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dia tahun kitab tu 1638. Dia lagi, saya nampak dia lagi kejap lah. Okay. Kemudian kalau tuan-tuan boleh cari Raja Ali Haji, Samarat Al-Muhimma. Ada 2-3 orang lagi kitab yang okey. Dan kemudian, catatan Melayu ni juga banyak terdapat dekat Portugal ada. Tom Pires, terkenal buku dia oriental tentang Melayu. Kemudian catatan Wu Xia, Cina. Kemudian yang paling terkenal, yang banyak mengkaji Melayu, saya selalu quote kata-kata profesor ni, Profesor Dr. Linda Schaefer. Dia sangat banyak mengkaji tentang Melayu. Jadi saya nak main yang tu yang malam ni.
Kemudian kalau di alam Malaysia kita, kita ada Profesor Dr. Abdul Muati di UPM, kita ada Profesor Ahmad Adam, dan 2-3 orang doktor yang saya lupa nama mereka, yang menulis di rencana di Berita Harian dan sebagainya, yang saya sempat-sempat tengok. Jadi kita nak rangkumkan semua tu malam ni. Of course, tak seperfect profesor-profesor lah, pasal dia tu prof, memang bidang dia pun. Tapi insyaAllah lah, sebab kita pun konsep santai, kita cerita cakap kita. Okay, okay. Tuan Sudanan cerita bahasa Melaka, dan tapi itulah, kalau tuan-tuan baca surat Salatin, dia agak menyedihkan di situ lah. Sebab tu hari ni bila orang mula mengkaji, bukan kata kita ada Melakan Maskat. Melakan Maskat ni pistol Melaka. Oh, macam ni ya. Kita ada pistol Melaka. Melakan Maskat ni memang sebenarnya keris digunakan sebagai the last hope zaman perang ni. Maknanya macam benda sama je Pascal ke, Pascal ke, komando ke, atau Navy SEAL US pun, dia pun pakai ada lah senapang dia tu kan, rifle ke apa, tapi at last dia pakai ada pisau dekat kasut. Konsep yang sama yang Melayu, dia pakai Malakan Maskat, dia pakai pistol Melayu, pistol Melaka, senapang Melaka. Okay, tapi tu di end dia ada apa, kerambit, dan dia ada kerih. Itu the last hope. Kemudian dia ada satu pistol nama lantok. Lantok. Lantok ni peluru masuk ke depan. Dia kena tukar lambat. So sekali dia tembak, kalau tak kena, dia nak refill pula. Dia sekali refill, sekali tembak je. So sebab tu kalau nak cepat, kerih ataupun kerambit tu lah. Itu bangsa Melayu. Okay. Wu Xia. Wu Xia ni dia penulis Cina. Dalam dia punya buku dia bahasa Cina, saya tak pernah jumpa lah. Tapi Istinggal senapang lah. Tu banyak dia pun nama macam-macam nama dah. Cuma dalam buku Cina ni, buku ni saya tak pernah jumpa. Tapi kalau ada sahabat-sahabat Cina dalam ni, dia boleh tolong terjemahkan lah. Tapi dalam bahasa orang putih, nama buku tu The Malay Slave, Hamba Melayu. Tapi buku ni buku Cina. Dia diterbitkan di tanah besar Cina. Wu Xia ni tu berapa lama dah. Dia menceritakan tentang kepahlawanan Melayu ni, sampai tahap dia kata, dulu orkestra Cina biasa lah. Tapi sejak masuk unsur-unsur kepahlawanan Melayu, bukan sebab Cina main Malaysia, sebab orang Melayu pergi Cina. So, drama orkestra Cina berubah, ambil sepenuh Melayu. Bahkan filem Cina tahun 2015, The Promised, kalau ingat. Filem Cina tu, cerita pasal pahlawan Melayu. Okay. Nama dia Mao Lao Malai Pau. Pau ni apa? Dia pahlawan, aku tak ingat. Tak pernah reka. Malai Pau. Malai Pau ni, saya kita cerita. Okay, insyaAllah. Baik. Melayu ni asal dari Melaka ke? Oh, dah. Okay. Dan Melaka pun, kita jangan salah faham tau. 15 belah, bukan Melaka jatuh. Yang jatuh 15 belah, kota Melaka sahaja. Which is, ibu negeri lah, macam tu lah. Ibarat macam orang Mesra Malaysia, bukan Malaysia lumpuh, KL je lumpuh. Macam tu. Putrajaya je lumpuh. Jadi, kota Melaka je. Tapi yang lain Melaka ni tak untuh pun. Dan ada usaha-usaha oleh ulama pembesar yang lawan balik Melaka, antaranya Raja Haji. Okey, antara yang top lah yang kumpul kekuatan untuk lawan balik, tetapi ada pengkhianat. Tapi kita akan cerita itu lagi. Syafiq Ashraf ada baca satu artikel, asal perkataan Melayu adalah al-mala'ul a'la. Betul, dan dari segi terma, definisi perkataan Melayu ni dia sangat banyak. Al-mala'ul a'la, mala, malai, Maulawiyaw, banyak lah. Okay. Yang kita pernah cerita dalam Semang Santai Siri ketiga keempat dulu, melayukan diri di depan Allah SWT pun Melayu juga. Tapi ada satu lagi catatan daripada kerajaan Funan. Melayu ini adalah singkatan Melayu. Tapi aku tak pro sangat itu, sebab imbuhan me tu dia bukan main zaman tu, dia main kemudian lah. Dia tak boleh simplify. Sebab bagi mereka, macam ni lah, kita contoh macam ni dulu. Melayu ni luah. Melayu ni Melayu. Bugis pun Melayu. Ini cerita jati diri Melayu ni. Bugis Melayu. Nusantara, Bugis Melayu. Jawa Melayu. Minangkabau Melayu. Mamak Melayu. Apa lagi? Ha? Melayu. Apa dia? Filipin. Filipin. Ha.
yang duduk dalam Kepulauan Nusantara, Siam Melayu, bukan Thai nah. Thai dengan Siam is different. Siam dia Ayutthaya, dia Islam, dia Muslim. Okey, Siam Melayu. Apa saja jurai yang duduk kalau orang ni Aceh Melayu. Okey. Dan Semenanjung Emas kita ni kerap menjadi tempat orang selamatkan diri dulu. Okay, sebab tu kalau kita tengok orang Jawa, dia banyak dekat Johor. Kalau peta Malaysia macam ni kan. Peta Malaysia, ini peta Malaysia. Okey. Orang Jawa ni banyak di Kepulauan Jawa, depa banyak berlari sebab bila bergaduh perebutan kuasa dan sebagainya. Tapi depa stop dekat Perak, dekat Bagan Datuh. Bagan Datuh the last checkpoint untuk orang Jawa. Sebab tu kita jarang jumpa Jawa belah sini, belah utara. Betul? Sebab apa? Sebab masa ni di Penang, Kedah semua ni kita banyak orang apa? Satu mamuk, yang kedua ni. Di Penang kita ada masjid Lebuh Aceh. Ha? Yang antara yang lawa awal kan, masjid Aceh kan je Lebuh Aceh yang awal. Okey. Ha. So sebab Aceh dengan Jawa tak ngam. Dia pun tak boleh ngam. Dan Aceh warrior zaman tu lah. Okey, sebab itu bila tempat yang Aceh dah sampai, Jawa tak boleh naik lah. Okey, dia pun stop dekat bagian tu. Dan orang Jawa pun sekarang ni pun dah banyak hilang kejawaan dia dah. Kalau dulu dah widodo ngono-ngono pun ngono-ngoro nama pelik-pelik lah, mana adalah lah orang Jawa nama Irfan, nama Daniel, nama Bunga kan. Ha, tak ada dia pun boleh hilang Jawa dah. Okey, mamuk aja maintain. Okey. Ha. Okey. So, aku nak pergi mana dulu eh? Okey. So itu Melayu. Dan Aceh antara yang banyak sekali. Saya kata tadi Aceh banyak dia monopoli utara. Kalau Minang dia belah pantai timur. Aceh antara yang banyak di pulau Penang, termasuk dengan mamuk dengan babau nyonya. Termasuk juga Aceh yang paling banyak di utara, tempat hang lah. Eh, mana? Yan. Di Yan. Yan Bidigo. Ah, tempat Kak Niza. Okey. Yan banyak dia, Aceh banyak di Yan. Sebab tu kalau perasan tak pergi ayak terjun, nak naik ke Puteri Mandi tu. Perkampungan Aceh. Dan ada rumah sebuah lawa-lawa. Semua ada nama Raden, ruang perempuan, semua nama orang Aceh. Tu tanah mereka tu. Oh. Ha, okay. Dia ada kampung Aceh. Okay. Di Yan. Okay, dekat Yan. So, orang Yan melisahkan lah. Ha, tu je Pak Long komen. Ada kampung Aceh di Yan. Okay. Dan yang menariknya, saya ada seorang sahabat, ustaz-ustaz belajar di Aceh. Dekat Aceh ada kampung Kedah. Mungkin ada MOU antara keduanya lah, saya tak tahu lah. Okey. Dan di kampung Kedah di Aceh tu memang dia macam kampung Aceh di Yan. Dia ada rumah yang ada nama siap-siap dan ikut seni bina depa sendiri, which is sempoi lah. Okey. Dan sekarang ni gerombolan ketiga ke keempat Aceh main ke tanah Melayu, Malaysia. Iaitu pahlawan runcit depa panggil. Yang kata tuan-tuan boleh sahkanlah di tempat tuan-tuan. Banyak kedai-kedai runcit Aceh muncul. Okay, mereka ada satu terma dia panggil pahlawan runcit. Mereka pakai lebat runcit, memang mereka kongka. Dulu saya di Gombok, woi, geng-geng mereka saja pakai runcit. Okay. Ha, sekarang di Penang, tuan tengok lah kedai Aceh naik banyak mana. Okey, tak ada masalah lah Islam kan. Kita saya lugok ni naik kedai Aceh ni, kedai Cina tutup. Ini Tokyo Melayu. Tapi pekerja di Aceh kan. Sebab dia pun pergi mengaji di Aceh kot. Ya, pergi mengaji ilmu runcit tu. Ha. Sebab dia punya kedai ada Aceh punya tu kan. Ha. Sebab dia pun memang cekap buat runcit ni. Kita kadang kita nak start up business. Nak buka kedai runcit lah. Nak buka macam mana? Nak cari barang kat mana? Tapi dia patah tau perak buka. Dekat corner kot. Dulu kalau corner lot, mamak pegang. Kedai mamak, lot Aceh pegang. Dan tengah malam, tuan-tuan market 2 pagi nak masak Maggi, tak payah taruh ayam dalam TS dah. Pi kedai Aceh 24 jam, ada ayam fresh, ada sayur fresh, ada apa semua pun dah. Hebat lah depan ni. Okay. Okey. Buah kat pasar malam pun Aceh kontrol. Tak beli kat China dah. Sebenarnya saya minta maaf dan saya mungkin sensitif. Satu-satu gerakan yang boleh bunuh lah, mematikan ekonomi China satu ya. Al-Arqam. Satu tu ya. Amailah perompang-perompang parti apa, gerakan apa, orang sembang kukungan pakai langit pun tak boleh potong Arqam. Jadi kita tak sembang tentang itikad dah. Itikad dia kita dah bicarakan dalam sembang santai siri keempat kelima dulu, tuan-tuan boleh cek balik. Tapi di sudut ekonomi, Arqam memang
kita kena study dengan dia. Macam mana dia boleh buat dalam keadaan tekanan dia tu. Kita tutup dia peluang dia. Tuan-tuan kalau tengok TV sekarang, kalau buka kat live tu, orang panggil apa tu? Montaj. Pelamuk rekan sebuah sebuah. Ya kuat punya. Cuba tengok. Drama-drama. Oh, mereka dah main level tinggi lah ni. Dalam keadaan tekanan mereka ni, kita pun boycott semua orang, dia mesti takut kan, peranak dengan rekam kan. Tak boleh ke beli ayam mereka ni? Tak halal ke jadi takut kan? Tapi mereka boleh keluar, kita pergi di tempat mereka di motorbike, mereka buat toge punya banyak. Oh, hebat lah. Okay. Okay. Melayu, Siam Melayu, Indon Melayu. Adat Melayu asli ada, ada yang sama tak semua? Masuk Adam dan Adam. Okey. Ada so. Pak Long setuju Datuk. PA sistem dia paling canggih. Ya. Itu saya kata, dulu kan ingat ada ada lori penyiaran RTM-nya. Kalau kampung-kampung buat wayang pacak apa, dia kan mesti lori penyiaran tau RTM yang atas tu ada parabola. Itu ID Arkam. Dulu kerajaan punya function akan sewa Arkam punya. PA dengan dia punya parabola tu. Itu Arkam. Okey. Eh, macam KJ lah. Tim KJ. Tim KJ, kita tim KJ. Okay. Rembau. Orang Rembau melakukan perkhianatan dekat Nani. Ini sejarah. Tak boleh nafikan. Revolusi Dol Said. Di Nani tu, di Balai Polis Tubuk Terowor tu. Tak dah menang lah kat Dol Said. Tapi sebab ada orang Rembau yang 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 berpaling tadah. So, kalah. Kita kalah. So, mungkin KJ mengulangi tradisi tersebut lah. Tapi KJ dia berpaling tadah untuk yang kebaikan lah. Terkali sikit. Putrajaya ada klinik Ikhwan, kedai roti tu dia, Arjim Kidu. Okey. One Wiz tu, law ni ada lagi ke Arkam? Ada. Okey, banyak. Depa dah, depa dah meluah. Kita kadang kita nampak depa lekeh. Saya tak nampak Arkam ni lekeh lah. Tuan-tuan tengok depa pakai serban. Serban depa lawa kot. Yes. Sutera songket apa semua kan. Kita lah, mata pandang kita lah nampak orang lekeh, kesiannya orang Arkam apa ni. Oi, mereka dah tinggal kita gila-gila ke lah. Mereka punya, tuan-tuan saya minta maaf lah, sensitif kot. Gerakan Islam mana pun lah di Malaysia lah, sebagai contoh Malaysia lah. Nak beat Arkam punya style, mereka boleh buat taat mereka kepada pemimpin mereka tu. Sudah. Saya bukan Arkam pun, cuma kagum. Bahkan atau dalam isu, minta maaf lah, saya tak sokong lah, tapi isu poligami pun dia boleh buat sampai isteri pertama tu bangga pula. Macam mana dia boleh brainwash? Oh, tak tahulah. Bukan dia terpaksa tau, dia bangga lagi. Dan pengikut dia miskin, tapi dia tu kaya. Oh, tak tahulah dia. Ustaz pro akan jawab ni. Mana? Kali ni memang lah. Kisah perkhianatan Melayu Pahang yang Johor betul. Betul. Okey. Dia ada 2, 3, 4 orang yang melakukan perkhianatan. Okay. To be exact, kat Negeri Sembilan tu orang Rembau. Okay. Dia disebut dalam sejarah Rembau yang buat perkhianatan kepada Dol Said. Kemudian bila Raja Raja Haji dikumpul kekuatan nak nak dapat balik Melaka daripada Belanda. Sebab Belanda dengan Portugis, Belanda ada kerah lagi tau. Lepas tu Melayu tak tahan. So, dia pun berlaku gila-gila yang geloncok. Tapi sebab bangsa Melayu yang khianat, yang duduk berselindung dalam tentera-tentera Melayu yang lain, menyebabkan akhirnya kita kalah. Okay. Kemudian ada... Oi, ayam dah sampai. Pakai songkok bidaah ke sunnah? Terima kasih. Yang ni bukan Melayu lah. Tapi tak apa. Main dengan cemek ni. Mana pun boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tak pakai songkok ni? Okay. Siapa saya pakai songkok ni? Tuan-tuan baca buku Allahyarham Datuk Ustaz Fadil Nong. Which is, itu saya punya idola lah. Saya sangat-sangat meminati Allahyarham Ustaz Fadil Nong. Bagi saya, minta maaf kalau ada rompah. Tak ada ganti lagi ya. Ustaz Fadil Nong. Okay. Di sudut kepolitikan dia tu lah. Di sudut kepemimpinan itu, of course lah Allahyarham Tukung Aziz lah. Okay, tak apalah. Cuma kalau tuan-tuan baca buku Allahyarham Ustaz Fadil Nong, ditulis oleh Subki Latif, saya tak salah buku tu, kuning putih tu, saya ada di rumah. Dia cerita satu ketika Ustaz Fadino ni dia suka pakai songkok. Jadi orang pah macam tak apa senang zaman tu lah. Siapa tuan presiden kita pakai songkok ni UMNO. Tapi jawapan dia tu, dia kata kalau kita biar orang UMNO saja pakai songkok, orang pah tak mau pakai,
So nanti orang akan anggap, anak cucu kita akan anggap songkok milik UMNO, kepiah milik PAS. Sedangkan songkok milik Melayu dah tu. Sebab tu dia pakai juga. Oh itu hebatnya Ustaz Fadino kita ni. Allah yarham. Hebat. Ya. Abang Muhammad Syafiq. Ada dia beradik Arkam kot. Saya baru ni CP. Kita melawat Arkam di Muntubai. Hebat, kagum lah tengok. Dia pun tanam toge, dia pun. Di sudut itulah, di sudut itikad tu saya serahkan pada ahli lah. Tapi bagi saya lah, dia isu dia isu masa Buya Syari dengan Mahathir tu, Tuan Mahathir masa tu. Dia boleh diperbincangkan balik lah di sudut tu. Mungkin kalau itikad salah, kita perbetulkan. Yang sesat, kita hukum. Tapi modul ekonomi tu yang kita nak. Macam mana China sampai tumbang kan ni, bah? Sekecil-kecil benda dia produce. Fishball, fish cake. Kita tak terfikir nak buat, dia buat. Itu konsep dia, bah. Okay? Baik. So, dalam buku Ibnu Yaakob. Apa tu buku dia? Cerita pasal bangsa Melayu ni. Tapi buku tu saya tak, aku tak pro sangat. Tapi cerita lah. Okay? Ini teori dia. Ini teori Melayu daripada bangsa keturunan Keturah. Okay? Aku tak pro lah teori tu. Tapi cerita ya. Dia pun main daripada Keturah ni, dia pun pergi di India. Di India. Pergi ke Tasik Tonle Sap. Di Sungai Mekong. Di Vietnam kan? Tonle Sap. Okay, kemudian dia pi di Segiting Kera. Ini mengasaskan kerajaan Funan. Okay. Kemudian dia pi di mana? Sriwijaya. Ni perkembangan ni. Ada yang saya tak tulis kan? Tapi nak tulis ni sebagai key point dia. Kemudian dia pi Demak. Dia ada Perlok. Okay, dia ada langkah. Okay, sorry, sebelum Demak, langkah suka dulu. Sorry, sebelum Sriwijaya, langkah suka dulu. Okay. Langkah suka Sriwijaya. Kemudian ada Kedah Tua. Kedah Tua tu bila? Kedah Tua 1174 Masihi. Bayangkan lah. Okay. Kemudian dia main Demak. Kerajaan Islam Demak. Ini atas usaha sama Laksamana Cheng Ho. Pasai. Ini ada Majapahit. Melaka. Johor. Perak ni 1548. Ini of course lah kerajaan lain wujud, tapi saya nak bagi yang ada kaitan ni. Okey, perkembangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Azwan Idris, budak Melayu lah ni duduk rosak sebab di TikTok, setuju gila-gila kot. Memang lingkup gila TikTok. Saya ada download TikTok sebab saya nak undi cute untuk majalah Wok Mega. Kalau dah. Kalau. Nampak sangat grow ni. Betul dia lalu lah kan video tu kan. Terus dahsyat betul TikTok ni rupanya noh. Oh. Oh, pun uninstall lah. Terkejut kita. Dia lalu kita terpaksa scroll. Oh. Okey. Farahana Madagaskar tu Hawaii. Terima kasih. Tu pun cantik. Baik. Tapi okey. Tapi perkembangan dia. Zaman ini Melayu dikenali sebagai kaum Mala. Ataupun disebut Malai. Iaitu orang gunung. Okey. Dan zaman Funan, okey, zaman ini zaman kehebatan Melayu melebur besi. Zaman ini juga wujud satu lagi tamadun dekat Sungai Petani. Orang Sungai Petani ada satu tempat nama Sungai Batu. Di Merbuk SP. Sungai Batu dia wujud seawal kurun kelima. Bermaksud tahun 400 lebih. Masihi. So dia within this range, okey. Dan di Merbuk di Sungai Batu tu orang jumpa satu bukan satu berlambak ataupun banyak tempat-tempat bahan nak melebur besi. Di Korea dia berjumpa dua ya, dapur untuk lepok besi. Korea ada usaha sungguh-sungguh untuk dapat pengiktirafan dunia UNESCO untuk mengesahkan depa temurun antara terbudaya awal. Baru dua. Dekat Merbuk Sungai Batu ni berpuluh tempat dapur nak lebur besi tu. Tapi kita masih belum dapat lagi. Tak, sekarang tak salah lah. Ataupun baru dapat. Tapi
Walaupun dah dapat pun, tapi berapa orang ingin tahu? Orang SP sendiri lagi suka pergi Central Square daripada pergi Sungai Batu. Okay. Saya pergi Seramah di Merebuk, saya singgah tengok petang tengah hari tu. Uish, tak terjangkau keluasan dia. Kita tengok pun tak faham. Tapi di sana ada lecturer, ada pensyarah, ada penggaji, budak master. Dia pun memang suka kita main tau. Dia macam dahaga sangat bila kita pergi. Boleh? Kita buat kat sana sebab santai pun boleh. Dia pun sangat ramah, dia pun sangat... dia pun seronok, seolah-olah macam orang jarang main tau. dia pun macam tu. Sebab 400 Masihi kot. Rasulullah SAW berapa Masihi? 600 lebih. Okay, baik. Sambung. Dan sebab apa dia berusaha dapat perintahan UNESCO? Bila dapat nanti, ini tamadun tertua di Asia Tenggara dan antara tertua di dunia. Antara tertua di dunia. Okay, baik. Start zaman inilah. Ini dalam teori Ibnu Yaakob mengatakan start zaman inilah Melayu dikenali sebagai Melayu. Sebab kehebatan mereka melayukan besi. Itu contoh dia. Melayukan besi. Sebab mereka ini pakar dalam pembuatan pedang dan logam dan benda-benda yang nak kena lebok-lebok ni. So, bangsa ini, bangsa Malay ini sangat pandai untuk melayukan besi di tangan mereka. Okay. Saya ulang sekali lagi. Ini baru satu teori. Ada lagi 3-4 teori yang lain. Contoh sahabat, jangan buat kesimpulan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Un Rana, Melayu berasal dari Sungai Melayu. Itu pun salah satu teori juga. Okay, dia banyak. Ustaz try arrange satu tajuk buat kat Sungai Batu tu. Ambil tajuk berkaitan sejarah. Boleh? Cantik. Good idea. Umar Farouk, lawa songkok. Misalnya, bukan lebat. Kita Melayu. Saja ke songkok. Gimik. Ku Daniel, aduh, late. Tak late sangat lah. Baru start je. Okay. Okay, sekarang ni boleh. Angka suka berapa? Angka suka yang terkenal kayak Merong Maha Wangsa lah. Okay, start zaman ni kita dah mula meneroka laut. Daripada besi, kita pergi kepada laut. Okay. Dia tu dah penempuh besi tertua Nabi Daud. Alah, daripada Quran tu. Nabi Daud lah, buat besi kan. Cuma nak kata tertua tu, Allahu Alam lah. Tapi terhebat, teragung Nabi Daud lah. Kan? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Allah Ta'ala lembutkan besi di tangan dia. Okay. Baik. Luqman Al-Hakim, ustaz asal mana? saya Penang. Okey. Asyik juga. Saya bawa nak hospital Bukit Tajam. Baik. So zaman lakon suku ni perkembangan lautan dan perkembangan teknologi kapal. Saya akan contoh. Sriwijaya zaman ini okey. Zaman ini Islam belum masuk katanya. Okey. Tapi saya setuju sikitlah dalam kurun kelima masa ini Islam mungkin belum masuk sebab Sriwijaya zaman ini merupakan hak pendidikan untuk agama Buddha. Orang-orang di tanah besar Cina yang menganut Buddha, untuk mendalami agama Buddha, mereka wajib pergi sambung master dekat Sriwijaya. Ini dalam catatan Aising, bukan saya reka. Okay. Maknanya, macam kita sekarang, orang Kristian dekat Malaysia, kalau dapat jadi paderi, belajarlah kat mana-mana mereka punya pusat Kristian kan. Tapi untuk nak dapat title father yang boleh ampun dosa tu, pastor tu, mereka kena pergi ambil taulah dekat Rome. So, proses yang sama dekat Sriwijaya. Untuk nak jadi master Buddha di China, kena main Sriwijaya dulu. Ambil master tu, baru balik. So, bangsa ni Melayu ni. Okay. Saya nak respon kepada kenyataan Hindraf dulu yang dia kata Melayu itu pendatang. Sebelum Melayu main, Hindu main dulu. Orang yang macam ni, dia tak faham sejarah tau. Hindu tu agama. Okay. Melayu tu bangsa. Memang Hindu ada dulu. Tapi Hindu tu Melayu. Faham tak? Faham tak maksud aku? Hindraf kata, sebelum Melayu mai, Hindu dah ada di tanah Melayu. Memanglah. Tetapi yang menganut Hindu di tanah Melayu tu orang Melayu. Bukan orang India. Dia tak boleh beza Hindu dengan India. Itu problem dengan Hindraf ni tu yang nak kalut nak buat ICERD lah. Segala macam-macam nak kerat. Biari perempuan pun dia kalut. Tak tahulah. Kita kawan pun ramai bangsa ni. Tapi geram kot Hindraf ni pun. Dia tak faham sejarah.
Ha? Memang kita akui Hindu, tapi yang menganut Hindu itu adalah Melayu. Lepas tu baru main gerombolan Islam, ada dua gerombolan. Gerombolan pertama golongan Habaib. Itu ada kesan daripada pelaku pergelutan dekat Yaman. Maksud tak ada Yaman lagi pun. Okey. Yang geng Habaib beramai-ramai menuju ke timur. Okey, itu saya akan cerita dalam minggu depan kot, insya-Allah lah. Saya nak pergi focus on that thing, iaitu Habaib dan Kesultanan Melayu. Insya-Allah saya pergi yang tu. Okey. Aduh, father combo di Vatican City, Kimi Zaman kan. So, benda yang sama, Cik Kimi. Sriwijaya ni untuk yang nak sambung further master ke PhD tentang Buddha di Sriwijaya. So, Hindu betul tapi Melayu. Okey. Baik. Dia berkembangnya kerajaan Kedatua. Kerajaan Kedatua ni 174 ni kerajaan dia punya raja nama Demar Tuba, tak salah, tapi dia tukar nama Islam Muzaffar Shah. Okey, masuk Islam. Kesultanan Demak dan Perlak masa ni Islam. Atas usaha Ratmana Cheng Ho bawa 80,000 kapal pasal menyebabkan Melaka, Johor, Kembang. Jadi lepas Melaka jatuh, Johor naik. Lepas daripada Johor, lepas tu Saban ambil untuk anak raja Johor, iaitu keturunan Melaka, untuk pi buka negeri di Perak. Okay. Dan untuk nak ambil prestige Melaka tu, dia minta something sebagai bukti. So ketika ni di Johor, dia bagi Taming Sari. Sebab itulah kalau sejarah Melayu hari ni sampai hari ni, yang memegang Taming Sari adalah kerajaan Perak. Okay, itu Tun Saban ambil sementara tu daripada kerajaan Johor untuk nak buka negeri Perak. Okay, dan dikatakan Perak adalah kerana nak ambil prestige daripada Melaka itu dua. Satu kerana Taming Sarinya, yang kedua kerana Tun Peraknya. Sebab tu dibuka. Okay. Baik, saya boleh sambung ke? Betul ke kerajaan Sriwijaya tempat melahirkan pelayan hebat? Pelayan yang hebat dilahirkan di sini, bang. Langkah suka. Okay. Sriwijaya ni demo tu Buddha dan pembinaan. Borobudur sampai hari ni dia diiktiraf sebagai monumen Buddha yang terhebat dalam dunia. Sampai hari ni pun. Okay, walaupun dia dah tua, banyak lagi Buddha-Buddha lagi yang dah besar, tapi prestige ataupun nilai seni Borobudur tu. Okay. Penang dulu dalam Kedah kan? Ini, sorry. Penang Kedah ni ada kes tau. Orang mesti tanya, sebab apa orang Kedah ambil duduk Penang? Betul tak? Kami sebab perayaan ni Kedah maknanya. Betul kami cakap Kedah. Pasal nak? Kan? Orang sebab perayaan ni orang Kedah. Ni kami cakap, ni cakap Kedah ni. Orang Penang asli, dia tak cakap macam ni. Dia cakap macam, ni nak pergi mana? Ya, barat Aceh pula. Jadi kemarin dulu orang nak main sini. Dia jam, dia nada sikit apa semua. Dan dia nak ada baku sikit. Kan? Baru kemarin ada mimpi. Kami, kami di Semampai, kami cakap baru kemarin. Kedah. Okay. Pasal apa? Sebab dalam tahun 1821, minta maaf orang Kedah. Dalam tahun 1821, kerajaan Thai menyerang Kedah besar-besaran. Dia menyerang di mana? Di kubu Kuala Kedah. Sampai sekarang ada muzium dia. Masa tu minta maaf orang Kedah. Orang Kedah ramai lari turun ke Penang. Naik ke Penang. Duduk mendiami Palau Batai. Perang Masyarakat. Masuk habis. Semampai. So mendiami Pulau Pinang. Itu berbeza. Sebab tu menjadi sejarah lorat Semampai, lorat Kedah, Pinang Pulau, lorat Pinang. Okay. Bukanlah lari. Kalau ikut Profesor Adam Muati, dia lari mengumpul kekuatan untuk menyerang balik. Ya, tapi itu sejarah dia. Kenapa orang Kedah ramai duduk di Semampai? Dan sekarang kita jadi Pinang lah. Kalau pun cakap kita cakap Kedah. Okay. Okay. Kerajaan Islam Pasai Aceh diislamkan oleh Nabi melalui mimpi. Rajanya Merah Silu setelah masuk Islam. Saya tahu, saya baca sejarah tu, cuma saya tak kongsikan. Rajanya pasal semak santai punya style, kita kurang nak kongsikan yang macam tu, yang mimpi and so on tu. Sebab kita nak based on fakta yang konkret. Bukan saya nak nafikan benda tu, cuma dia buka kepada pintu pertikaian. Okay? Faham tak? Maksudnya kalau orang yang tak setuju, dia akan kata, oh senang sangat mimpi. So, sebab tu saya tutup. Walaupun ada part yang kita percaya, kita tak tahu, tapi dengan menghormati nilai tu. Tapi dekat semak santai, kita punya style, kita fokus on faktor yang konkret, yang ada hujah, yang ada facts, yang ada catatan. Jawab yang Haris Iskandar tu, kalau dulu Melayu beragama Hindu, macam mana nak tally dengan kod Hang Tuah takkan Melayu hilang di dunia, di mana masuk Melayu Islam? Melayu masuk lambat tau. Bang, yang Hindu ni, Haris Iskandar, yang Hindu ni, 400 Masihi ni, kurung ke 6. Okay. Islam masuk tanah Melayu tu bila? Sampai sekarang tak ada catatan kukuh Islam masuk bila. Okey.
bukan, tak ada satu tarikh yang tepat yang lah, yang final Islam masuk bila. Tetapi batu bersurat Terengganu, saya ulanglah itu saudara. Batu bersurat Terengganu dijumpai dalam dijumpai tak ingat tahun bila, tapi dekat tarikh batu tu 1303 Masih. Okey. Dan batu bersurat ini tulisan Jawi. Kita dah cerita dah. Sebelum Jawi mai, sistem Melayu adalah tulisan Pahlawa, Rencong, Indragiri, Kawi, ini tulisan Melayu. Okey. Jadi untuk revolusi tulisan tu bertukar daripada tulisan Rencong, Indragiri, Pahlawa tu berkorban di mana sampai jadi tulisan Jawi, saya tak rasa dalam tempoh 5-6 tahun. Untuk nak mengembangkan sistem penulisan kurang-kuranglah, secara bodoh saya fikir ni, 100 tahun. Dengan zaman itu tidak ada internet, tidak ada kelas kemudahan, nak kembangkan sistem tulisan Kawi, Pahlawa, Indragiri, Rencong ni, nak buang-buang-buang, bermain Jawi ni, terok orang nak dapat lengkap macam batu bersurat Terengganu ni, saya yakin Islam dah mai kurang-kurang 1003 Masihi ke, ataupun 800 Masihi ke, within range ni, zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Okay. Dan kena tuan-tuan perasan, 1303 Masihi ni dijumpai batu bersurat Terengganu. Kita suka pisahkan sejarah tau. Kan tuan-tuan tahu, 2 tahun sebelum 1303 Masihi ni, siapa dah lahir? Tuan-tuan bisa dengar nama ni, Imam Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lahir tahun 1301. Nampak tak? Perkembangan ilmu dekat Arab, tapi dengan perkembangan Melayu ni, kita seolah-olah macam asing kan? Kasi ni lewat dah tau. Dia ni murid yang lewat dah dengan Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah lagi awal, 1245. Imam Syafi'i lagi awal, 797 Masihi. Al-Imam Al-Ghazali, 1058 Masihi. Lagi awal. Maksudnya, dalam tamadun Al-Imam Al-Ghazali semua ni, Islam lah dah dari Melayu. Kita nak Melayu ni. Ha, okay. Tapi yang untuk menjawab Haris tadi tu, yang Hindu tu dia awal lagi tau. Dia 400 Masihi, 300 Masihi, 200 Masihi. Kalau saya kata Islam dah ada pada tahun 400 Masihi, salah lah. Nabi sendiri tahun 400 Masihi. Kan? Ha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Islam di Terengganu lebih awal daripada Melaka. Ya. Tetapi Terengganu itu pun ada part dia yang sebahagian daripada Melaka. Sebab Melaka Semenanjung. Okey. Melaka dia daripada di Langkawi sampai ke Kelantan. Timur dan barat dia. Bawah sampai ke Johor. Bahkan sampai ke Kepulauan Jawa lagi. Ini Melaka. Lepas tu tu aku jumpa tempat nama Pulau Melaka dan sebagainya. Pulau Melaka di Kelantan. Di Langkawi ada satu tempat nama Melaka. Lama Melaka. Apa Melaka atau Pulau Melaka juga kot. Ha, tak, di Langkawi ada satu. Okey, ada kaitan. Ada, ada mana suku. Ha, itulah. Okey. Lagi? Okey. Kedah tua di sini Kedah. Orang Kedah ni ah, tadi saya kata kat Kedah kan, ni saya nak cover balik. Kedah tua di sini. Kedah 1178. Tapi kalau tuan-tuan buka setengah profesor di UPN dia patah 1178. Tak lari jauh lah, lari patungnya. Tapi within ni di sini. Kedah, tuan-tuan bayangkan dia punya sempadan Kedah. Ni Kedah pusat ada di Gunung Jerai. Gunung Jerai Kuala Kedah. Yan Gunung Jerai Kuala Kedah kawasan pusat dia. Sempadan dia di selatan di Beruas. Beruas ni di Perak. Utara ada di mana? Utara Kedah tua. Di sini. Kemboja. Kerajaan Kedah tua. Dia punya cover dah ada center Gunung Jerai, Beruas, naik sampai ke Kemboja. Itu jajahan takluk Kedah tua masa tu. So Kedah pun bukan kecil anak lah. Lepas tu tuan-tuan kalau naik Gunung Jerai, di puncak, pasir yang di puncak Gunung Jerai tu pasir pantai. Kau kaji ke guys tu? Kenapa? Okay. Langkawi, Ulu Melaka. Okay. Ulu Melaka, habis. Lupa. Beruas tu dia salah satu kerajaan yang di bawah kerajaan Kedah tua. Okay. Dia sempadan Kedah tua naik sampai ke Kemboja. Okay. Baik. Okey, saya nak sambung. Okay, yang ni kekuatannya lah. Apa lagi? Kemudian dia berkembang teknologi pembinaan kapal. Yang ni menarik. Sebab
pembinaan kapal ni Melayu, insyaAllah lah, dia power lah. Cuma saya nak relate dengan dilema hari ni tu. Sebab tu saya kata dilema tu. Melayu ni satu bangsa yang dulu Melayu dia buat kapal nama Jong. Okay. Kalau dalam catatan Cina Wuzia, dia kata Kun Lun Po, kapal Melayu. Dia panggil Kun Lun Po, Kun Lun Melayu lah. Okay. Kita ada catatan Wuzia Cina punya. Tapi dalam catatan Portugis dia panggil Jang. Tapi Jong lah, kita punya bahasa Jong. Jong ni kapal. Dalam catatan Cina Wuzia dia kata apa? Kapal Jang, Jong Melaka ni, Jong Melaka, dia punya tinggi 20 kaki. Okay, saya ingat-ingat balik. Tinggi dia 20 kaki. Sorry. Ya, tinggi 20 kaki. 20 kaki tu tinggi di atas parah laut. Maksudnya bawah dah lagi. Lebak dia dekat 40 kaki lebih. 40 kaki lebih lebak dia. Lebak 40 kaki, bawa ke 70 kaki. Ini dalam catatan Cina tau. Ini bukan YouTube, ini bukan blog. Ini catatan Wuzia Cina. Tuan-tuan boleh beli buku-buku dekat Institut Terjemahan. Melambak catatan ni. 40 minimum, dibuka sampai ke 100 kaki. Bayangkan kapal. Jong. Okay. Dan tinggi dia 20 kaki atas parah laut. Maksudnya bawah dah lagi. Dan dia ada 4 batang layar. Menurut catatan Cina ini, semua kapal yang berlabuh dekat pelabuhan Cina di Guangzhou dulu, semua boleh berlabuh dekat. Kecuali Jong Melaka tidak dibenarkan berlabuh dekat. Sebab apa? Sebab terlalu besar. Takut dia melanggar kapal-kapal lain. Bahkan dalam catatan Tuan Pires dalam buku dia The Oriental tu, mengatakan kapal Melaka lagi besar daripada kapal British, lagi besar daripada kapal Portugal, lagi besar daripada kapal Belanda. Tuan-tuan nak tengok kapal Portugal? Tuan-tuan pergi di Melaka yang duduk tersadai tu. Flow di Lamar tu. Itu Portugis punya kapal. Kalau tanya orang architecture, mereka boleh sahkan. Kapal tu langsung tak kenal ciri-ciri kapal. Dengan gemuk, pendek, bulat lagu tu. Macam mana nak kedah lautan yang Atlantik, Pasifik, semua Hindi semua ni? Kapal tu dekat main kot Pinang sampai Merah boleh? Nak rendah Sungai Melaka boleh? Pasal tu, itu kapal Portugis. Flow di Lamar tu kapal Portugis. Tapi yang saya tak faham, kenapa artifak ataupun itu bukan barang artifak, itu macam itu panggil apa? Replika. Kenapa replika Portugis yang kita tonjolkan sebagai muzium bukan replika kapal Melayu? Yang tu yang saya tak pernah faham. Mungkin kekeliruan sejarah lah kot kan. Tapi flow di Lamar itu kapal Portugal. Dan memang tuan-tuan tengok tak lawa. Kalau tuan-tuan pernah masuk, alah. Sir dengan tiket yang mahal. Dia kalau pasal dia gemuk tau. Dia tak boleh nak speed. Katanya orang kapal dia pandai lah. Profesor Hashim Yahya UPM. Dia ada contoh macam ni. Detail. Dia tak tiuh di depan. Dia tak, adalah catatan dia tu. Tapi Melayu punya Jong bukan macam tu. Okay. Dia boleh beat anytime ya. Kapal Portugis, kapal Belanda, kapal Inggeris. Tak ada masalah. Okay, baik. Dan menurut Profesor Dr. Linda Schaefer. Saya sekuat banyak kali nama dia ni. Farahana tu Jong muat 4-6 ekor gajah. Farahana. 4-6 ekor gajah. Dan menurut catatan Wuzia, Jong boleh angkat berapa orang? 800 orang. Yang kerja, tak termasuk penumpang. Yang bekerja di atas Jong, 800 orang. Bayangkan. Tak termasuk penguatan. Okey. Gajah. Tengok Farhana kata apa dia? Wah, Farhana. Pak tu naik kerja. Lebih lagi lah tu. Okay. Boleh campur dengan menantang lagi. Okey. Nasib baik tak ada geng Endun. Nanti dia pun lagi marah. Kita tak payah gaduh lah bab ni. Sebab Endun pun banyak, Aceh banyak sokong kita. Jawa pun banyak tolong kita. Yang dalam perang Belanda kan. Sebab tu kita pakai pantun. Apa yang pulau Jawa? Kalau jatuh apa? Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau jatuh Kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jasad dan nyawa kami serahkan kan. Okay? Dia ada kaitan tu. Dia memang ada. Pantun Melayu pun saya tahu pantun Melayu. Itu ada kaitan juga. Okey, baik. Okey, jadi saya nak simpul lagi tentang kapal ni. Orang Cina datang, gerombolan Cina datang pada kurun ketiga dan kurun keempat belajar cara buat kapal dengan Melayu. Bahkan zaman hubungan Melaka dengan Cina, memang kapal-kapal Melaka yang pi ke Cina tak dibenarkan berlabuh dekat. Bukan sebab bergaduh, sebab memang besar tak boleh naik ke dekat. Sama macam Port Penang tau, Penang Port kan. Kapal besar tak boleh lebih dekat. Yang kecil boleh. Okey, macam tu.
Baik. So cerita dia begitu jugalah di Melaka. Di pelabuhan di Kedah tu. Okey. Kapal-kapal Melayu ni besar. Okey, ini saya nak cerita pasal dilema Melayu ni. Baiknya orang Melayu ni cerita macam ni je. Jom Melayu besar. Kemudian pelabuhan kita pun ramai orang. Ni kena ada entry port semua pelabuhan. Melayu ni punya perangai. Okey. Yang sama macam hari ni. Kapal yang besar dia makan space. Faham? Okay, kapal Melayu besar makan space pelabuhan. So apa dia buat? Bila banyak sangat orang panggil apa? Kapal-kapal luar mai, orang Melayu ambil inisiatif mengkecilkan kapal dia. Baik Melayu ni ingat ni dilema Melayu ni. Baik Melayu kepada orang luar, orang luar mai nak parking kapal tak lepas. Jong depan yang besar, lepas pada tu depa tak buat dah besar. Depa kecilkan. Dia tak panggil jong lah, dia panggil lancang. Lancang kuning. Ha. Lancang kecil. Lancang kuning kan? Kita tahu sebut lancang kuning zaman bila dapat aku. Boleh jadi kita boleh kaji tengok. Tuan Hatta Melayu yang hebat namanya lancang kuning, ada lagu zaman. Ada tu komen. Tu Ahmad Al-Haq komen. Ramai yang pandai belah ni. Bagus eh. Tu share lah kan. Nama lancang kuning nampak tak tu buat. Okey. Okey baik. Orang dulu pergi Mekah naik kat mana? Kat Penang. Masjid Lebu Aceh. Ke Masjid Aceh? Mungkin keliru entah dua tu. Masjid Aceh, dia Lebu Aceh. Masjid Lebu Aceh, ha? Ha. Masjid Lebu Aceh, antara yang awal. Dengan di Melaka, Masjid Kampung Hulu. Tu dua tempat. Satu di bawah, satu di atas. Harta karun dekat Pulau Nangka tu betul ke? Betul. Sebab dia memang ada dokumen. Dan dokumen ini bukan dokumen yang khayalan. Kerajaan Melaka sendiri pernah dokumentasikan benda tu. Dan kerajaan Melaka sendiri dalam handset rasmi kerajaan pernah ada usaha nak cari. Sebab flow dilema tu lah yang pecah. Nak orang lari harta emas keluar dari Melaka, depa karam dekat Pulau Nangka. Pulau Nangka tu dekat kan dengan Pulau Besar. Kalau duduk di Pulau Besar nampak. Di Penang pun ada. Entah kapal yang karam buat harta. Okey. Jenis yang masyarakat pernah buat keluar tak dapat. Okey. Baik. Sedap kentang pun agak pulak. Niche Hussein, tak ada ke contoh replika kapal Melayu nak dijual? Ada. Di UPM ada. Tapi replika kecil ya. Saya tak tahulah. Sebab-sebab saya kata, dia kesilapan dia bermula dekat bila mana UNESCO iktiraf Sulatul Salatin tu yang jadi karya agung. So, apa saja referen akan tunjuk kat situ. Kita nampak macam pemalas, apa pokok nyok, main pedang, main keris lah. Sedangkan kita lebih pada tu. Kita sebut tadi kan, kita pakai malakan mastad. Itu pistol Melaka. Okay. Di Aceh Lebuh Haji, di Kedah juga Tengku di Anjung. Baik. Okey. So Melayu kecil kan. So bila mai lagi pelayar luar, mai lagi depa kecilkan daripada lancang kecil-kecil. Hantuh ada satu kapal. Kapal hantuh nama Mendam Rahi. Dia guna pi di India untuk ambil apa benda saya tak ingat. Kita akan cerita dalam bab hantuh lain tu. Okay, tapi kapal hantuh nama Mendam Rahi. Dulu ada gambar berlakon filem Rita Roraini, Mendam Rahi ya kan. Ingat, kau seorang ingat. Mentrawek masa tu. Cerita lama lah. Yuta Rani pun muda lagi. Okay. Nah, tapi kapal Mendam Rahi ni, kapal hantuah. Dia milik peribadi hantuah. Dia bukan equanimity tu. Itu jolo. Okay. Ada? Oh. Duk pakai ganti ADM. Negawi lah. Okay. Hantuah lelaki ke perempuan? Saya pun tak bisa tengok. Yang kata perempuan ni Mastika. Mastika pernah keluar statement kata hantuah ni perempuan. Sebab itulah benar tak jadi bodoh dia sebab terkejut tengok perempuan. Okey. Allah Taala alam. Okey. Saya bila bab sejarah ni saya tak pernah kata hadus salah ni betul, saya tak pernah kata. Pasal setiap orang tak bisa tengok. Kan? Jadi saya hormatlah. Mungkin dia betul, mungkin saya salah. Kita meraihkan pendapat. Itu cara orang banyak sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan minta maaf sebut kebanyakan, saya minta maaf orang sejarah. Kebanyakan orang yang memonopolikan sejarah dalam dunia ni, yang dalam Malaysia, yang menyebabkan kita orang awam minat sejarah, mostly bukan daripada orang sejarah. Pasal apa? Profesor Mak Rofa, dia orang matematik. Okay. Profesor Abdul Mu'ati, dia orang komunikasi. Profesor Ahmad Adam, dia orang bahasa. Tunggu Ustaz Siddiq Noh, orang agama. Kan? Mana pergi orang sejarah ni? Orang sejarah ada? Ramlah Adam. Dekat ni pun kaunselor. Saya orang kaunseling.
Okay. Tapi pasal orang sejarah, kalau orang sejarah yang yang saya minat pun Profesor Mak Bakar. Ah, tu dia power lah. Cuma yang menarik minat semua orang ni. Kan kalau kalau kita dengar ceramah Dr. Mak Rofa, ush bestnya. Kan ceramah dengar ceramah Dr. Abdul Mati, ush best. Profesor Mak Adab power. Tapi dia pun orang orang lain ni, bukan orang sejarah. Ah, sebab saya tak tahulah apa masalah dia. Kalau kita kita kurang rujuk Ko Kek Kim, Ramlah Adam. Mungkin orang sejarah kena versatile kan penyampaian depa ke, ataupun jangan terlalu jumut dengan dapatan depa sendiri ke. Sebab sekarang ni ilmu berkembang tau. Kita bukan main teori yang kita acah-acah ambil blogspot, bukan. Kita rujuk teori luar. Okey, Profesor Mak Rofa, Mak Rofa dia ambil di Turki. Okey. Jadi Profesor Mak Adam ambil di Belanda. So, kenapa orang macam ni yang kontrol dunia sejarah? Orang sejarah sendiri pergi mana? Okey. Sejarah kita ditulis oleh orientalis. Bukan, tulis juga, cuma sejarah yang ditulis oleh orang asli, dia macam ni, nama apa ni? Farhana. Dia macam ni, Melayu punya style, dia bahas, style Melayu, minta maaf, Melayu sendiri lisan. Dia ada tradisi penglipu lara. Dia akan turunkan cerita daripada orang ke orang, daripada, dia pun malas menulis, nama maaf lah. Jadi, itu sebut, kena sebut betul kan? Okay, bahagian semua orang bersebut. Banyak bercakap ke orang menulis. Tapi, jadi, orang yang orang yang talim ni pun, dia pun memang nak menulis. Sebab dia pun nak tukar sejarah. Okay, tapi ada juga catatan Melayu juga. Bukan tak ada, ada. Tapi kebanyakan kita rujuk catatan Cina, catatan India, catatan British, Portugis. Tapi tak kuat lah. Okay, kita kena cari, dia panggil dalam istilah ilmu hadis, dia panggil sebagai mutawatir bimaknawi. Ini ilmu hadis lah. Maknanya, dalam banyak-banyak teori tu, kita cari yang komplement baru dapat mutawatir. Okay. Sejarah kena pakai kaedah hadis baru kemah. Okay. Rudin Shah, saya biasa dengar dari Ustaz Asmuni, Profesor Mak Rofa. No. Yang dia sebut pun semua orang-orang yang bukan sejarah. Itulah saya kata, kenapa jadi macam tu? Okay. Sabda Palon di Tanah Jawa. Sabda Palon banyak lah contoh dia. Dia ada sumpahan Sabda Palon. Dia akan bangkit kalau orang Indonesia ni tak ikut agama. Dia akan menyebabkan gempa bumi, gunung berapi. Ini Sabda Palon punya legenda. Menarik kat contoh dia. Okay. Kedipan di bumi Turki. Dr. Marfa, UPPM Matematik. Ya? UPPM Matematik. Okay. Okay. Kedipan kena baju aku pernah. Okey, jadi saya nak balik pada isu kapal tadi sebenarnya. Jadi, kecilkan kapal. Kecilkan kapal. Buka ruang untuk orang luar. Sama macam panggil Melayu hari ni lah. Orang nak masuk bagi bagi apa. Akhirnya Melayu tinggal sampan. Okey. Dan bila tauke-tauke sini yang masuk, sampan itu milik depa, Melayu cuma jadi tukang dayung. Macam P. Ramlee buat. Gemak pendekar yang lapuk. Sebab tu dia buat toke jeti tu Ahmad Nifu, Allah Rahman, mamak nak mengamalkan Melayu jadi kuli lah. Mamak yang pegang, bangsa yang ni, bangsa yang luar, keling mai. Jadi itu okey. Okey. Okey, satu. Yang kedua, Melayu ni pula, dia ada, kalau kita buka buku sejarah dia, Melayu Proto, Melayu Ditro kan. Okey. Melayu Proto, Ditro. Kemudian dia ada lagi, Austronesia, Austroasia, tak apa. Tapi ada Melayu hybrid, iaitu Melayu yang, ni satu bangsa yang special lah, Melayu hybrid ni. Dia macam ni. Bila kita jadi pusat perkembangan tamadun dulu, bahasa berkembang, bangsa, budaya, pembangunan, pembinaan, bahkan kota-kota Melaka ni bukan kayu, batu. Okay? Hebat. Banyak orang luar masuk, tak mau balik. Macam hari ni lah, orang Bangalore tak mau keluar, orang Pakistan tak mau keluar, orang India mai menikah orang sini. Sebiji lah, cuma dulu hebat lagi. Jadi bila menikah dengan orang sini, lahir anak-anak sini, jadi Melayu hybrid. Okay, baik. Tak ada bangsa, dan ini fakta tuan-tuan besar kan? Tak ada bangsa lain dalam dunia yang seumpama Melayu di sudut ini. Pernah tak apa tengok kawan? Muka macam Cina. Tapi kita tahu ni Melayu. Ini mata Cina. Tapi dia, kita tahu muka Cina. Tapi kita tahu dia Melayu. Melayu ni. Ha, macam saya. Oh, Cina tak? Ha. Saya orang tengok orang yang Cina. Habis saya Melayu. Tapi orang tahu ni Melayu ni. Kan? Ada orang. Cina. Cina. Mata sebaik kan? Betul tak? Pasal tak? Oh, macam je. Ada orang muka macam Tibet ni, tapi kita tahu dia Melayu. Kita tak tanya apa kita tahu dia ni Melayu. Tapi muka ala-ala Cina. Jadi muka ala-ala Hindu sikit, tapi Melayu kita tahu.
Ya, jadi muka jadi segok macam warak tapi kita tahu dia Melayu. Bangsa lain tak ada macam ni tau. Cina Cina sini, India India sini. Kan? Kalau orang putih kita keliru, orang putih lain, Dutch lain, France lain. Ha, lain lah, orang putih sendiri contoh eh. Tapi Melayu ni, kadang muka je pattern Arab, ada pattern Cina, ada pattern India, ada pattern Tibet. Pattern muka pun kita kita nampak dan kita sendiri kenal. Ni Melayu, tak payah tanya lah. Orang tak tertukar lah. Okay. Sebab tu P. Ramlee buat watak Cina asing lah. Itu Melayu kan? Ahmad Asim Maklulah lah. Sebab. On Rana, betul ke ada perkenatan? Ada. Okay. Bagaimana hubungan Khalifah Uthman dengan Turki, Turki dengan kaya Islam Nusantara? Dia kita benung bahawa Uthman dia. Okay. Dan Uthman dah pegang 2/3 dunia. Ustaz Chinese ke? Haa, apa? Orang berkata. Amirul Hazim, macam mana daripada songkok tengkolok menjadi songkok? Oh, saya tak gaji pun. Cuba, menarik kak. Sebelum, sebelum try. Okay. Baik. Okay, itu. So, itu perangai Melayu. Dia malu, dia sopan, dia dia buka ruang kat orang luar. Orang masuk, ambil lah, ambil lah. Sampai akhir sekali, Melayu dah hilang. Melayu dah hilang kependayaan buat kapal. Korban sampai tokoh tu, sampai tinggal sampan. Dan akhirnya sampan pemilik orang, dia cuma pegang dayung. Ya. Hari ni Melayu nelayan di Malaysia, tak mahu sebut. Bot orang punya. Enjin orang punya. Kita pilot ni. Okay. Turun dekat ikan. Bila musim terkujur, tak ada dekat ikan. Bergantung kat Cina untuk banyak duit bulan-bulan. Sarah mereka. Nanti bila dah musim, bila musim ikan banyak, terpaksa jual kat Cina. Cina tak payah turun ke laut. Tapi mereka dah kaya. Mereka toki ikan, tapi mereka tak boleh turun ke laut. Yang susah payah orang Melayu. Tapi minta maaf sebut tuan-tuan. Di sini ada bos saya, Cik Kimi Salman. Dia bahagian narkotik. Antara tertinggi orang yang siap dada, nelayan. Antara tertinggi. Itu pun... Tak tahulah. Minta maaf lah. Kita, kita bukan kita nak puji bahasa bangsa kita semua. Yang teruk kita, kita teruk lah. Okay. Bak kata Dr. Mak Rofa, kelemahan Melayu adalah kelebihan Melayu itu sendiri. Okay. Nah, Cik Kimi tengok. Boleh sah kan? Melayu, nelayan antara yang tinggi siap dada. Jadi, yang tu yang tak tahu kita nak kena buat macam mana. Eh? Baik. Maka apa lagi? Pantun. Satu nilai pantun. Budaya kita ni kan. Kalau Jack perasan, semua semua bangsa dalam dunia, dia ada dia punya own punya sajak. Poem. Arab ada sajak. Melayu ada sajak. Cina ada sajak Cina. Orang putih ada sajak orang putih. Semua ada. Syair pun. Kita ada syair Arab. Atau syair yang top. Syair Iran. Kita ada Pakistan. Ahmad Iqbal. Penyair Pakistan. Semua bangsa ada syair, ada sajak. Tapi satu saja bangsa dalam dunia yang ada pantun. Melayu. Yang rima ada A, B, A, B, A, B, A, B. Melayu saja. Dan dalam pantun ada maksud. Dan dalam pantun ada pembayang. Nah, itu Melayu punya style. Dia nak pergi berlawan. Dia nak pergi jatuhkan hukum. Dia nak pergi tentukan tarikh kahwin. Dia nak pergi haji. Semua ada pantun. Itu keunikan Melayu. Balaghah dia tu. Okay. Dan pembayang dengan maksud mesti ada kaitan. Okay. Tadi kita baca apa tadi? Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami jadikan. Itu pembayang. Kalau benar bagai dikata. Apa? Apa yang dikata tu? Roboh kota Melaka. Kan? Jasad dan nyawa kami serahkan. Dia pun nak pergi bantu Melaka. Pembayang, maksud ada kaitan. Ada orang buat pantun, maksud semua. Pembayang tak ada. Ada orang buat pantun, rima dia A. Itu bukan pantun, itu syair. Okay. Ada pula orang buat pantun, pembayang semua. Mana maksud dia nak abang apa? Dan pembayang tu merebek. Anak dara tercekik halkum. Apa kena mengenai? Ha, tapi Melayu dulu, Pulau Pandan jauh ke tengah. Memang ada Pulau Pandan. Gunung Daik ada. Pulau Daik. Bercabang tiga. Ha? Apa? Ha. So dia ada kaitan tu. Dia anak darah tercekik halakum. Anak kuda di dalam cawan. Apa benda. Ha. Kita yang merosakkan kita punya jenis sendiri tau. Kita minta maaf sebutlah kadang-kadang orang lawak ni pun. Kan? Dalam estu warna ke apa ke. Dia merosakkan budaya kita lah. Ha. Lawak-lawak lah tapi. Ada pun main ni. Ha. Kan? Bar. Apa khabar? Apa dia? Sekarang mungkin lawak tau. Lagi 20 atau 30 tahun. Kan? Main mana? Pantun
2 karat. Kita ada patut 4 karat, 6 karat. Okey. Nanti kau tu Rudin Syah komen. Tapi patut sekarang tak apa-apa ya. Kadang kita sedih lah. Nazir Saidin, bukan semua nelayan macam tu. Jangan bawa tanda seru. Saya pun tak kata semua. Okey. Sorry, dia tak bawa tanda seru. Ada rambut kan ni nampak macam tanda seru. Memang bukan semua tapi ramai. Ha. Saya memang buat kayaan dah ni. Okey. Bukan semua adik-adik saya pun ramai kayaan. Masalah dengan Melayu ni, bila kita kata, jangan kata kami generalize. Itu problem kita lah. Kan, dan saya kata, orang Kedah ni, orang yang dia cikgu ni ada yang malas. Bukan sebab cikgu malas. Memang lah, siapa pun tak kata semua. Janganlah kita cepat emosi. Okay? Kerja tu jangan komen apa. Okay? On Rana. Satu lagi, Jepun datang ke tanah Melayu atas arahan Turki Uthmaniyah untuk membebaskan tanah Melayu. Ini dia isu sikit. Saya faham, ini diambil daripada Profesor Ma'rufah. Tapi isu dia adalah Uthmaniyah jatuh 1924. Jepun datang 1941. So, siapa yang bagi arahan itu? Isu kat situ lah. Tapi saya yakin Profesor Ma'rufah mungkin dia ada jawapan dia. Okay. Baik. Apa lagi saya nak cakap pasal Melayu lah? Apa lagi? Okay. Kita pergi kepada persilatan dia. Ini catatan Wuzia ni saya banyak refer Wuzia. Menarik. Okay, tuan-tuan nak beli buku catatan Wuzia ni di Big Wuh ada. Okay, dia punya tajuk dia The Malay Slave. Terjemahan orang putih lah. Okay. Dia dalam bahasa lama Kun Dun Po. Baik. Orang Cina kenal kita sebagai Kun Dun. Okay. Dalam catatan dia cerita pasal bangsa Melayu punya kehebatan silat. Dalam catatan Wuzia ni, apa nama dia? Itulah nama saya tak ingat, tapi nama orang putih dia okay, The Malay Slave lah. Tapi nama buku Cina tu tak ingat. Tapi tak apalah, kita nak cari bahawa orang putih lah kan. Dia kata bangsa Melayu yang pergi Cina, ada yang mendiami di sana sebab dibayar untuk menjadi bodyguard. Okay, Kun Lun ni, Kun Lun Po ni. Okay, pahlawan Melayu ni. Dan Wuzia menyatakan dalam catatan dia, bangsa ini kemahiran seni bela diri mereka, mereka boleh terbang, boleh raib, boleh santau, boleh pukau. Ini Cina sebut. Di tanah pusat Cina. Dan dia mengatakan, apa saja unsur opera Cina yang ada seni bela diri yang terbang, itu bukan kung fu. Itu semua silat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok silat, tengok Jackie Chan, dia pun mana ada terbang, dia pun cuk. Tapi yang terbang musim pun silat. So, saduran silat masuk ke dalam boneka, bukan boneka, opera Cina, di tanah pusat Cina. Ini catatan orang Cina sendiri, Wuzia nama dia. Okay, jadi menariklah. Okay, bahkan dia kata orang bangsa Kun Lun Po ini, satu dia panggil the Malay warrior lah, ilmu seni bela diri mereka, mereka mampu terbang, hilang, santau dan pukau, dia kata. Dahsyatlah. Mungkin ada ilmu-ilmu keramat yang mereka gunakan lah pahlawan-pahlawan dulu kan. Menarik juga lain tu kalau kita nak kaji. Okay, tapi saya tak bagi keseluruhan lah, saya bagi yang apa tahu yang ada kaitan sikit-sikit je. Baik. Lagi soalan? So, apa lagi bangsa ni ya? Kemudian dia berkembanglah negeri-negeri lain. Dulu memang ada lah Johor, Pahang. Pahang ni pun antara negeri yang dulu lah, bukan sekarang. Dia berlaku pengkhianatan. Sebab itu Aceh datang menyerang Pahang. Sultan Iskandar Muda, saya cerita banyak kali dah. Sultan Iskandar Muda serang Pahang. Kemudian sebab tak mau ikut cakap Aceh. Aceh Darussalam. Dia mimpi kerajaan Islam nak lawan dengan penjajah. Jadi bila dia serang Pahang, dia terjumpa anak Raja Pahang ketika tu umur 7 tahun. Ada yang pendapat mengatakan dalam Bustan Salatin dia kata 7 tahun. Ada yang kaitan lain mengatakan muda pada tu. Tapi pokoknya antara yang komplimen dia, mutawatir dia, dia ambil anak Raja Pahang jadi anak angkat dia. Okay. Contoh ni, tuan-tuan boleh tengok dalam gambar Thor Ragnarok. Iaitu bila Odin dia pergi di Jotunheim ke apa? Tempat orang jahat. Kan? Odin pergi di situ, dia jumpa baby. Dia ambil balik, dia bela jadi anak dia. Loki. Ini cerita yang macam lebih kurang. Okay. Jadi anak dia membesar, cuma plot dia silap kat sini. Raja Iskandar Muda akhirnya diiktiraf anak dia tu jadi menantu dan jadi Raja Aceh.
Sultan Iskandar Sani yang memimpin tentera Aceh yang terkenal zaman dia janggut wajib pada tentera. Oh tu. Okey. Katana Syukri ada 2-3 orang dah komen pasal Sabda Palon. Okey, Sabda Palon ada kaitan dengan sini. Ya, ada. Cuma saya tak cerita Sabda Palon ni, saya tahu. Sabda Palon ni menarik cerita dia. Dia sumpahan Sabda Palon ni bila Islam mai nak jatuhkan Buddha, akhirnya bila Buddha kalah, dia buat satu perjanjian dengan orang Islam. Tapi bila orang Islam dah tak kuat agama Islam di tanah Jawa, dia akan bangkit dalam gempa bumi, dalam gunung merapi. Dan benda tu walaupun dikatakan mitos, tapi dia berlaku. Bila berlaku benda apa-apa yang teruk segini ni, mesti dia jadi gempa bumi. Tak tahulah kot. Tapi menariklah. Terus Sabda Palon ni saya nak cerita. Tapi saya takut dibuka ruang fitnah tau. Sebab kadang-kadang bila kita post di sini, orang komen tu macam-macam background. Kadang orang tu dia baru ikut kita malam ni. Dia tak tahu style kita, kita cerita semua. Kan dia tahu merepek ada ni cerita apa. Jadi boleh kita buat, tapi kita kena bagi semua orang clarify dulu, bagi disclaimer, ini Sabda Palon ni hikayat Jawa. Bukan hadis. Bukan boleh terima pegang bulat-bulat dan bukan boleh tolak terus. Kita cerita sebagai santai cukup. Orang faham tu okey. Okay, macam tadi saya katakan nelayan Isak dada. Saya tak kata semua ada orang marah dah. Ha, jadi nak hapuskan apa orang tak persepsi. Macam tu susahlah kan emosi orang. Saya bukan jenis bergaduh. Sebab tu saya tak libatkan diri dalam politik. Sebab saya tak pandai berhujah. Kalau saya kena dalam parlimen macam tu saya teriak apa. Saya tak pun nak pandai bergaduh orang. Kadang-kadang orang buat salah kat kita, tak bercakap kita 2 hari, kita pergi minta maaf kat dia tak? Bukan saya kata saya baik tak, tapi tak kerti nak bergaduh, dia guna tak. Lepas tu saya nak elok, benda-benda yang nak bergaduh saya nak elok. Okay? Lepas tu saya berhati-hati sungguh. Cerita kalau saya pegang pendapat ni, pendapat yang lain tak semestinya salah. Mungkin saya salah. Tu kita hormatlah budaya tu. Okay? Bila sebut Melayu, kita akan lebih kaitkan dengan Melayu Indonesia dari Melayu Selatan Siam. Padahal Melayu Selatan Siam pun kuat. Ya. Melayu Selatan Siam ialah kerajaan Islam Ayutthaya dulu. Ya? Golongan Thai ini dibawa masuk daripada tanah besar Cina. Turun mai. Untuk merintah tanah Siam. Okey. Pada 1741 Siam serang Kedah, Kedah lari mai ke Semang Berai. Orang Kedah. Siam serang ke Thai serang? Thai. Okey. Kau jurang tu sorry. 1741 tu Selangor punya orang. Selangor ada 5 bersaudara tau. Tak ingat ada nama Daeng Mempawah, Daeng Parani, Daeng ada 5 bersaudara Daeng. Orang Bugis. Bugis pun Melayu kan. Depa ni yang membangunkan Selangor. Tapi Daeng Parani masa dia on the way dekat Kedah, dia dibunuh, ditikar ataupun di Tujuh Lembing, dia mati di Sungai Petani dan sekarang makam dia di Sungai Petani. Daeng Parani. Okey. Ha, itu Selangor lah punya ni. Orang Selangor kena tahu lah. Okey, hampa punya raja legend dari Kedah. Makam dia. Apa lagi? Itu sikit sebanyak tentang Melayu. Betul ke Ustaz kerajaan Turki tu bagi meriam dekat Aceh Sungai Menulis? Betul dan salah jugalah sebab betul lah tapi bukan bagilah. Dia bagi kepakaran. Okay? Mungkin bagi meriam 1-2 orang tapi lebih daripada tu kita buat. Sebab macam ni tau, saya ada satu masalah dengan Melayu. Saya faham. Dia macam ni. Aku boleh faham yang orang Melayu ni dia dah mula bangkit semangat dah. Tapi silap sikit kita ni bila kita bangkit. Tu saya kata orang sejarah ni masalah lah orang sejarah. Dia pun biar orang yang bukan sejarah yang cakap. So banyak ustaz-ustaz yang cakap. Betul saya setuju. So naiklah nama Uthmaniyah. Okay. Kita tak anti Uthmaniyah. Walaupun kalau tuan-tuan baca sejarah Uthmaniyah. Sebenarnya di penghujung dia ada problem tu. Tapi tak apalah. Tapi kita tak bergantung dengan Uthmaniyah serta patuh tau. Sebetulnya Uthmaniyah bergantung dengan kita. Di sudut persenjataan, di sudut teknologi. Ini yang Melayu dululah. Okay? Jadi, apa yang brother kita sebut betul. Tapi, saya nak buka satu persepsi, satu orang kata apa, dimensi baru. Kita jangan too depend on Uthmaniyah. Uthmaniyah hantar kat kita, Uthmaniyah bantu kita dengan Uthmaniyah. Melaka tuan-tuan, dulu dia setara dengan Andalusia punya kota tau. Tuan-tuan bayang, Kedah tu saya kata tadi, beras beruas sampai ke Kemboja. Kerajaan Islam Ayutthaya, itu semua Melayu tu. So, the Melik ke Pelagu tu besar sangat-sangat dah. Yang bukan kita depend on Uthmaniyah, kita sama tinggi dengan Uthmaniyah. Tapi sebab baiknya Melayu ini, keluhuran dia duduk bawah khilafah Uthmaniyah. Itu. Kalau dia nak stand on their own, tak ada masalah pun.
Sebab dia besar, tuan-tuan bayangkan. Kemboja, Filipin, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Indonesia, Siam. Siam punya besar. Malaysia, Riau, Lingga. Wih, besar tuan-tuan Melayu dulu. Okay. Tapi itulah Melayu. Luhurnya dia menghormati sistem khilafah. Uthmaniyah naik, dia duduk bawah Uthmaniyah. Walaupun dia boleh stand by dia own. Okay. Of course ada bantuan dari Uthmaniyah. Kita tak nafi. Tapi banyak juga kita hantar bantuan kepada Uthmaniyah juga. Sebab tu bila 1874 kita dah jatuh Inggeris Belanda, perjanjian Inggeris Belanda awal lagi, bila mai perjanjian Sykes-Picot 1916 dekat negara Arab, kita tak boleh bantu. Okey. Uthmaniyah dah lumpuh dah bila Kepulauan Melayu tak boleh supply dia. Sebab tu kita berlumba-lumba nak mai. Saya setuju Uthmaniyah berjasa, tapi kita pun berjasa pada dia. Sudahlah satu zaman kita too depend on them. Okey. Kita tak nafikan Uthmaniyah hebat, tapi kita pun hebat. Okay. Saya faham dulu kan orang terima Melayu ni kuman, kolot. Lepas tu bila mai orang sejarah cerita, masalah dia saya kata tadi lah, orang sejarah tu bukan orang sejarah, ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz bagus eh. Saya bukan kata kat ustaz ni, saya puji dah. Dia pun mula memasukkan ustaz sejarah dalam kuliah dia apa. Tapi sebab ustaz, dia akan pro Uthmaniyah. Kan? Oh, jadi nampak versi Islamik. Versi Islamik. Betul ya, tak salah. Cuma akhirnya orang awam akan fikir kita ni Uthmaniyah ya. Padahal kita pun kemah tau, kita punya sendiri pun. Ha, kan? Tu kita meleburkan besi, kita buat kapal sampai Cina main kerusus dengan kita. Kan? Dan dari segi arahan Uthmaniyah untuk Jepun main tu pun saya problem kat situlah, dari segi tahun tu, sebab saya sangat menitik beratkan tahun. Sebab tahun ni dia tak boleh tipu. Ha, kan? Socrates Patani. Siapa saja orang sejarah Malaysia? Ha, tu problemnya. Saya tahu Ramlah Adam, Koke Kim. Cuma saya tak refer dia apa pun. Saya lebih refer pada Profesor Ahmad Bakar di Universiti Melayu. Dia power. Okay. Dan yang lain, Profesor Ma'rufah, Profesor Hashim Yahya, Profesor Abdul Muati, Profesor Ahmad Adam, semua bukan orang sejarah. Jadi sudah tiba masanya orang sejarah kena keluar dari kelompok keselesaan ni, Bo. Saya minta maaf kalau ada cikgu sekolah kat sini. Cikgu sekolah yang ajak sejarah pun budak-budak pun jadi alamak. Bukan saya cerita satu sekolah tau. Ni semua sekolah kat Malaysia ni. Biasa dia pergi ceramah banyak sekolah. Dia pun cerita benda yang sama. Okey, tapi siapa jadi macam ni lah? Kita pun mengalami benda yang sama dulu. Kalau kita boleh mengaku. Kan? Boring lah sejarah dulu. Tapi bila kita main besar, ya seronok pula sejarah. Jadi, itu yang jadi. Sebab itu dekat Malaysia sekarang, bidang konseling kami, orang atasan lah. Kita buat IKK untuk kata lima. Inventory Kemahiran Kerjaya. Untuk dekatan 3 kita buat IMK, Inventory Minat Kerjaya, dengan IKK, Inventory Kecekapan Kerjaya. IKP, Inventory Kecekapan Pelbagai. Anak tuan-tuan yang ambil BT3 pastikan daripada dua sijil tu, IMK dengan IKP. Yang anak perempuan yang anak tuan-tuan yang ambil SPM tu ni, pastikan dia keluar nanti dengan sijil SPM, dia kena ada sijil IKK. Sijil itulah yang menentukan budak ni condong ke arah mana. Itu kaunselor punya kerja. Kita akan tengok dia punya psikometri. Okey, budak ni condong kepada ahli sejarah. Budak ni condong kepada sebidang ni. So, dengan harapan oleh kaunselor akan melahirkan orang yang memang genuine dalam bidang tu. Bukan sebab dia PMR 8A, dia doktor. Walaupun dia minat seni. Bukan disebabkan dia PMR tak ada A, dia duk kelas seni. Walaupun dia lukis tak pandai langsung. Nampak? Itu silap kita. Sebab tu dalam bidang kaunseling kita dah buat kerja. Siapa kata kaunseling tak buat kerja? Kita ada IMK, IKP, IKK. Tapi problem dia sekarang adalah CGL tu berapa orang iktiraf? Kita dah buat tuan-tuan, nak marking punya banyak. Tapi bila dah keluar, budak sendiri pun tipu. Tuan-tuan nak jawab apa? Jawab bukan boleh buat apa pun. Muhung lah. Itu silap dia. Jadi benda ni bila tak ada, sebab tu orang yang pandai pi bidang yang bukan bidang dia. Dan bila dia duduk dalam bidang tu, dia ibarat penjawat awam untuk bidang tu. Aku bekerja untuk kerja lah. Bukan dia passion dalam bidang tu. Kan? Jadi itu yang problemnya. Aku dulu PMR 7A. Pandai lah. Lagok. Dia betuk kelas sain. Allah, lingkup tu eh. SPM jam. Tak ada jam sangat. Dapat 5A, 4A. Tapi daripada PMR 7 kan. Tapi sebab tu sekarang kita buat IMK, IKP semua tu. Kita nak perelokkan benda ni. Kita tak mau orang tu duduk dalam bidang tu
hanya sekadar menumpang dapat gaji ya. Sebagai contoh, bidang bahasa kat Malaysia. Cuba sebut sastrawan sekarang. Nama apa? Orang dalam bidang bahasa sekarang, siapa dia? DBP, siapa dia? Bahkan ahli di Megah-Megah DBP pun Tommy Thomas. Apa kena-kena dengan Melayu? Kan? Kan? Orang agama, lembaga tabung haji. Tengok dia punya lembaga, yang lembaga politiknya dulu, siapa dia? Semua orang tak ada lainnya ni. Kan? Jadi, itu yang tak berkembang. Bahasa tak berkembang, ilmu tak berkembang. Kan? Bukan saya kata kat bidang lain, bidang kaunseling pun sama. Ramai kawan-kawan saya yang minat agama. Tapi tak dapat agama. Okay? Terjun kaunseling. Jadi, bila masuk kaunseling, kau nak ceramah. Kira nak judgemental lah. Kaunseling tak boleh judgemental. Kalau orang main kat kita kan, dia kata, semalam saya telah berzina. Kita tak boleh kata, ya Allah, la taqrabu zina. Tak boleh. Sebab kita tak boleh judge macam tu. Kaunseling kena kata, pasal apa jadi macam tu? Bukit berapa? Ayah tak tahu. Dia main macam tu. Jadi, setiap bidang ada pro and con. Tapi bila orang tu dia tak masuk bidang yang betul, dia akan jadi pekerja. Buat kerja lah. Kan? Orang bahasa kena terbitkan masa. Orang sejarah sampai dia sekarang tak tahu. Pasal dia bekerja dalam sejarah. Kan? Itu jadi macam tu. Berjabat agama kan Ustaz Rahman pasal cerita. Ingat dah dulu. Ada seorang bukan Islam, Hindu. Dia nak masuk Islam. Dia tanya kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata, kami bukan boleh pergi jabat agama. Maka orang India ni pilih jabat agama. Ni cerita betul eh. Dia sampai pejabat agama pukul 4:30 petang. Orang yang jaga pejabat agama tu kata, ofis dah tutup dah, main esok. Nampak? Sebab dia sangka itu kerja dia, bukan nak tanggungjawab dia. Tu saya kata, tapi kalau dia orang passion yang betul di tempat tu, Allah grab tu tangan dia. Dapat kau saham. Borang esok contoh, hari ni salam dulu. Sebab syadah dulu. Sebab sehari dia balik kalau isu dia dengan lori mati ke, siapa nak tanggung dia? Ha, itu yang saya kata kena ada passion tu. Orang boleh tiap. Okay. Ustaz kupas pasal ISIS sikit. ISIS tadi dah keluar kenyataan daripada tolak kan. Cuma ISIS ni antara negara yang awal yang sokong ISIS, China dan India lah. Tapi tengok orang China buat apa dekat orang Islam China. Orang India buat apa kat orang Islam di India. Tak tahulah agenda ni. Dia menimbulkan ketegangan kaum ya. Okay. Itu convention untuk nak elak diskriminasi. Tapi negara yang nusain asyik ni berlaku macam tu kat diskriminasi. France dia buat halang orang pakai hijab kan, sama ya. Negara yang betul-betul tak discriminate orang ni apa dia? Canada antara yang ok lah. Sebab tu orang suka Canada. Kita tengok dalam video Nas Daily kan, dia cerita pasal Canada. Albania nak dapat negara yang Scandinavia macam tu, Finland kan. Nazri Omar ralik pada tajuk lain. Tajuk saya melah habis ni, tajuk Melayu ni. Saya tak bekat contoh bagi saya Melayu lah. Yang kata Melayu malah ni, ha tu, Luqman Hakim. Ustaz Oni pro sejarah kan? Ustaz Oni, orang agama kan? Mana pergi orang sejarah ni? Nak perubuk orang sejarah ni? Kali kawan ramai ya, yang degree sejarah. Dia tak minat sejarah pun. Kena duk fight dengan dia kan, dari segi sejarah kan? Tahun, tema, contoh cerita Kukudin. Di Kedah kan? Terus sama macam man. Dia tak merepek apa, aku tak tahu apa pun. Woi, hang degree sejarah kot. Aku degree counseling. Bukan kita nak kata kita pandai, biasa saja saya nak provoke dia kan. Sebab kalau semua orang sejarah macam ni, aku nak tahu pasal aku baca esok aku jawab lah. Jam macam tu. Baju Melayu 5 butang tu, 5 rukun Islam. Okey, sampai di bawah sudah kahwin, sampai di atas masih bujang. Itu Melayu. Indah Melayu. Bagaimana nak merapatkan Malaysia dan Indonesia? Jangan masuk bola. Sebenarnya kita tak ada masalah pun. Mereka pun tak ada masalah kita pun. Cuma segelintir orang yang fully hatred. Ada kebencian dalam hati mereka. Susah. Okay? Sedangkan telah kita tu kenal orang Indo yang baik-baik, tak ada masalah. Orang Indo pun suka Melayu yang baik-baik. Tapi segelombongan ini yang suka bergaduh ni. Hatta orang India, orang Indonesia pun ada. Orang Melayu pun ada. Bahkan benda ni orang Cina pun ada, orang India pun ada. Tentu akan jumpa orang Cina yang baik. Tentu akan jumpa orang India yang baik. Ada, tak ada masalah. Kan? Tapi, kerana sekelompok kecil yang suka pergaduhan ini, menyebabkan hari ini kita tersadar di lembah ketegangan kaum. Okay. Rana. Satu lagi, masalah kita sekarang bila kita nak tanya apa
apa tak rujuk, nak tanya apa-apa tak rujuk kepada ahli dalam bidangnya, tanya tentang hadis dekat Ustaz Fiq, lepas tu mulalah duk baca hadis basuh. Itulah betul juga tu. Okey, sebab kadang-kadang ustaz pun dia tak mengaku di bidang apa tu, masalah ustaz-ustaz pun dia tak menjatuhkan maruah kita pun. Kalau ustaz tu kata saya bidang fiqah, saya bidang faraid, jadi hadis ni boleh tanya ustaz lain, tak jatuh pun harga kita kan. Sebenarnya bagus macam tu sebenarnya tau. Nak jaga. Tapi nak jaga siqah tu dia nak jawab juga. Ha, mendorong kepada hadis palsu. Saya baru ni saya sembang dengan seorang kawan, cikgulah. Sekolah ni kita. Insan Q, saya Indonesia, saya cinta Malaysia. Ha, tu dah insan Q orang Indonesia. Ha, kita ada masalah. Rumpun kita baik-baik. Sebab tu bila tragedi MH 370, bila China nak warning Malaysia tu, Indon yang terang awal yang backup kita. Okey. Kita pun backup Indon, tak ada masalah. Okey. Oh, sekelompok kecil ya. Raja Wali. Kasim Ahmad ni betul ke sesat? Kasim Ahmad ni saya cerita ni sensitif lah. Saya tak nak kata dia sesat. Sebab dia ni, dia orang bahasa. Kasim Ahmad ni orang bahasa. Dia yang tulis buku Zerah Melaka. Zerah Hantua. Kalau baca buku dia yang bahasa, power kot. Cuma dia cuba nak bawa elemen bahasa tu ke dalam agama, menyebabkan dia jadi jam kat situ. Orang kata dia kapiak sebab dia tolak Rasulullah. Dia tak tolak Rasulullah. Dia tak tolak Rasulullah pun. Cuma dia tolak, dia kata hadis-hadis yang apa? Dia panggil apa? Tikam merikam ni apa? Bertentangan antara satu yang lain. Ha, dia kata macam tu. Dia kata ada hadis sebut amalan terbaik adalah jihad. Ada hadis kata amalan terbaik adalah buat baik pada mak ayah. Mana satu? Dan kalau tuan-tuan dengar Pak Kasim punya ucapan, saya bukan sokong dia pun, cuma saya nak adil kepada dia pun dah meninggal. Dia bukan tolak Rasulullah, cuma dia tolak hadis bukan sebab dia tolak Nabi. Dia tolak hadis sebab bagi dia, kitab hadis ditulis 300 tahun selepas Nabi wafat. So dia kata mungkin ada penipuan kat situ, dia kata. Saya cuba nak fahami dalam bawah kasut dia lah. Jadi ini tanggungjawab kita untuk pergi ajak dia. Orang-orang hadis, susah hadis ni daripada bergaduh, pergi ajak orang macam ni. Pasal dia bergaduh banyak. Tepat Kasim, sebenarnya hadis memang ada penipuan. Tapi hadis palsu kita dah susun dah. Ini jenis hasan, ini jenis sahih, ini jenis da'if. Ajak dia dari segitu, insyaAllah dia boleh terima kot. Tapi kita hukum dia terus kan? Tak tahulah. Tapi kalau tuan-tuan tengok idea dia menarik juga. Okay? Sudah siap nak boleh lepas. Lepas pun macam tu dia. Macam mana? Pakai boxer tak salah. Nak selesai lepas kan? Tapi pakai boxer pergi masjid salah. Ha, tu cerita lah. Lah orang faham kan? Okay? Saya baca buku Kasim Ahmad, Universiti Kedua. Menarik juga. Okay? Ustaz Abdul Somad bidang apa? Wallah ta'ala alam bidang apa? Tak kurang pasti ya. Sebab kita kena faham konteks Kasim Ahmad ni, dia orang bahasa. Kadang-kadang kata-kata dia tu kita jadi ni lah kan. Macam ada perkataan Melayu dulu lah, Marzul, Arjun. Dalam bahasa Buddha lama dia panggil Ajrun. Ajrun ini gaji. Tapi bahasa Arab, Ajrun ni pahala, ganjaran. Itu pun orang dah. Ya, macam tu Kasim Ahmad ni, kata orang bahasa ni dia. Ya. Ustaz betul ke Tok Kenali boleh pergi ke Mekah balik hari? Allah Ta'ala alam. Tapi kalau wali Allah tak ada yang mustahil lah. Okay. Saya nak balik kepada yang baru-baru ni. Member seorang cikgu tu. Dia kata, baru ni ustaz, dia tak kata saya lah. Baru ni aku naik kereta. Pergi ambil anak kata. Balik sekolah. Dia balik tu buka radio. Radio apa tak tahu lah. Ada ceramah agama rakaman lah. Anak dia jah 3. Ada ustaz ceramah lah. Ustaz ni cerita, ada satu ulama ni, nama dia lupa, tak berak 10 tahun. Hebatnya kuasa Allah, dia kata. Jadi aku pun, kawan saya ni duduk lang, dia kata, aku rasa macam, ish. Dalam hati duduk dengar kereta tu, apa cerita macam ni pula kan. Tapi dia diam lah. Anak dia yang darjah 3 tu aku tengok, papa, boleh kau tak berak 10 tahun? Jadi aku nak jawab apa? nak jawab yang bertentangan dengan ustaz ni, nampak macam lawan ulama pula. Tapi dia kata, ni sebenarnya betul ke ada ulama tak berak 10 tahun? Tanya saya. Saya kata, ish. Kalau tanya saya, ikut logik akal, tak berak 4 hari tu penyakit dah. Ini 10 tahun. Dia 10 tahun, dia 2 kali World Cup.
Dua kali World Cup mu. Dua. Dua. Dua pilihan raya. Ha, lima tu lagi tepat. Kan? Jadi, kenapa kita nak bawa cerita-cerita yang macam ni masuk? Itu yang mungkin kita nak angkat ulama pun ada level dia lah. Jangan sampai kita menghina dia balik. Orang akan kata, pelik apa? Ustaz, kuasa Allah. Memanglah kuasa Allah. Semua benda kuasa Allah. Tapi Allah juga ajak kita sunnatullah. Semua according to its order. Itu sunnatullah. Siang, malam, hujan, kemarau, matahari, kan, graviti, sunnatullah. Kalau kita nak main kuasa Allah, tak ada graviti ya. Kan? Tapi Allah juga ajak kita sunnatullah. Jadi dalam sunnatullah, manusia makan, manusia berak. Apa kaitan han angkat ulama tu mulia dengan dia tak berak 10 tahun? Oh, jadi hati-hatilah kau berceramah pun, jangan cakap macam tu. Kita nak backup balik susahlah. Tak pasti jangan kongsi. Ha, kan? Sejam juga. Jadi saya minta untuk bertemanlah kepada ustaz pada malam ni. Kita kurangkanlah cerita-cerita yang macam tu. Eh? Jangan tu di air orang nampak Islam ni kartun, tak mau. Islam is academic. Okey. Kita kuat. Kita bukan millah. Kita bukan din, kita ad-din. Dia alif lam makrifah tu. Dia bukan nakirah din, bukan. Din just agama. Millah ritual agama. Tapi ad-din maksudnya jalan hidup. Kan? Wallahu taala a'lam. Pun rana siapa Bukhari tak berak punya hari. Ulama. Okey. Sikit saya jawab soalan ni. Socrates Patani, bagaimana nak pupuk minat membaca? Pupuk sifat curiosity, ingin tahu. InsyaAllah bro, kita akan minat baca. Saya dulu saya sangat tak suka baca, saya malas. Start umur saya 18, buku saya yang pertama Wali di Alam Melayu, tak silap. Ada orang yang baik keluar. Start lepas tu bacaan kita akan berkembang, jangan takut. Mula-mula minat Wali, lepas tu dia main bidang minat Wahabi pula, lepas tu dia minat Syiah pula. Dia akan, orang yang membaca ni dia akan minat macam-macam. Jangan takut. Tapi kena at the end refer tok guru balik. Okey. Lepas tu tuan-tuan akan minat baca-baca Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs. Akan tak apalah, baca ya. Okey. Orang membaca ni sangat seronok. Tuan-tuan kalau kaki baca buku, bila tuan-tuan duduk dengan orang kaki baca buku, itu satu nikmat yang paling besar tau. Seronok sembang. Wallahu taala alam. Okey. Sebab tu ada orang macam Roro menegur ustaz yang kadang-kadang mengarut. Aku macam kena garor. Saya minat Roro masalah juga kan. Betul lah. Kadang-kadang kita tak kata ustaz tu mengarut. Bagi saya ustaz yang macam ni dia pun tak mengarut. Dia pun naif. Baik. Kadang dia pun baca kitab cerita terus. Kan. Tapi Islam ajak kita critical thinking. Okey. High order thinking skill. Nah, jadi tapi kan. Insya-Allah lah, Allah Taala alam eh. Yus Rizal tu saya dah sebut tadi dah. Apa? Hai apa? Hai apa? Hai apa? Hai thinking apa? Hai order thinking skill. Tak payah tulis lah dalam Facebook. Awak? Kalau tak dapat bayaran. Hang? Jadi panjang. Ni Husin, tajuk pelepas ni tuan. Saya plan nak buat tajuk Raja-Raja Melayu. Boleh tak? Boleh. Cari songkok dengan tengkorok. Dengan tengkorok apa ni? Ni ingat kita nak jemput Raja Melaka mai. Cerita Melaka. Live sekali kan. Saya nak buat tajuk Malik tu. Bapak saya ramai orang tanya, siapa tak buat tajuk Malik? Cuma tajuk Malik tu, saya cakap tak lah, saya tak suka goreng, tak mau. Saya nak kaji dulu, baca dulu. Contoh bila Malik cerita pasal kod Hammurabi. Kita kena cari Hammurabi tu pun apa. Kan? Kan? Bila Malik cerita pasal 70,000 hijab mahu disingkap. Kita kena cari hadis apa? Ayat apa? Oh, seronok kita nak bedah lirik dia. Kalau main cakap Malik ni duduk mana, Malik ni bergaduh dengan Jorfizo, Malik ni duduk kat studio tak mau keluar. Buat apa tuan? No point. Kita nak beneficial, kita nak semang santai. Biar orang bila habis tengok sebelum tidur, dia dapat ilmu juga. Okay. Man dalla ala khair falahu mijru falahu ajru mislu fa'ili. Siapa menunjukkan ke arah kebaikan, dapat orang tu buat kebaikan tu, dia akan dapat sahamnya. Jadi kita doa macam tu lah. Nah, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.